Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang luntuan biarkan Abu dan seluruh kekurangan Bandung. Semua baca udah punya bab lain yang mengikut dengan sunnah-sunnah adhan. Dalam hal adhan, ayo, haikan maklum. Nah, terpaling muka berdirikan hayalau salah dan hayalau falah. Cuman syarat paling ji fikiban yang sebenarnya Abu da'u buat kitab dapat bismillahirrahmanirrahim wa tahwilul wajhahu illa wa tahwilul wajhi illa sadri fihi ma yaminan maratan fi hayal salah fi marataini summa yuraddu wajhahu lil qiblati wa shimalan maratan fi hayal falah fi marataini sumayu radu wajhahu lil qiblati walau adhanin khutbatin au liman yu'adzinu li nafsihi. Siara ada paling ji habu yang sebenarnya yan hinan kagak pegah adhan dua macam hikmah na adhan lil jamaah menyok adhan lil jamaah adalah nyaklam bidukhulil wakti menyok adhan untuk pribadi tirau dan semayang aku tahu kau ripoh dua belah malam sunnah ci adhan aku yang adhan tahu dua belah pun malam kelip nyaklam aku lidikri mumpung medan aku menyok li nyaklami dan dawa yi lengwai su semayang mugrib wainan tambang aku kaitan yang liga pun serakan aku bubut lidikri biuk sun aku. Kemudian kaifiat adhan yofon wadah dibang di urang muadzin timang ke barat bak wadah kaikun hayal salah di pegita dada muka di dari dada kunun bak bandua hayala jadi hayal salah kita unun alinya hendak pegita alam dada ukeun aku tinggal ini nampak tahun adalah hayal salah kita unun seorang dikata hayal salah ini nampak muka aku alinya pegita matahun hayal falah kita uya alinya dikata bakri matahun matahun. Walaupun kadang-kadang kejadian hayalah salah unun pergi salam hayalah salah tiga tu bagaimana yang berkata jadi yang dua ke hayalah salah tiga paling tiga. Kesimpulan tiga paling unun tiga paling uyan kan dua ke hayalah salah dua ke paling unun dua ke paling uyan okay. Yang mana abu kejadian yang pengalih tak kadang dalam puat kau paling dua unun dua uyan menawar dengan di lapangan beilen yang kira-kira urung bangkan urung buat niko yang sari-sari urung buat ada lidi kebi penduk jarawan kalau nale macam mana kau sari-sari urung buat berjarawan jarawan pada kebi nale le macam mana kau walau menyebab urung bang yang kan urung buat niko anak nek kan kita nyo sari-sari buat niko na beda buat na beda penduk niko padahal dalam kitab kan kedule penduduk jarau adalah tahta di hati pusat di bawah sadar B.O. mereng mereng huyen aku menyebut jarau wadah dia kebir gaya buat bersatut and mangki bayi aku and dan menyang baik menyang tahan baik meyuk tahan aku ada penduduk tak semayang kira-kira buat wadah dadang gaya penduduk enang tapi nak juga yang merah aku lagi menggemar mentang jarau mana mempelu eh juga ada pusat tu. Mereka jadi dua orang biasa kajian nanti dia dua orang yang nengku berkiri ni. Ini tiru pun dia tahu tiru oleh orang. Tentang menang pergi ke jadi dia nengku. Nyo kan salah nengku. Dari merah nengku. Dari merah. Merah yang buat kan ya. Kan maklum maknanya nengku. Doa kan sunat tak ada puak. Doa adalah sallallaha billumhi. Nampakai Nabi. Tolonglah kamu meminta kepada Allah Taala bil lumhi niku. Mana lumhi bumulumeh kena niku. Lumeh. Nyo menyah nan nabi tenyo bakri kada ka dua ro niku. Yang ba mana lumeh niku. Tapi kena itu macam baca doa mana kerpak kerpuk mana bakri. Ada aji niku. Tapi yang terobot lumhi kaifiat niku. Melaka ba Allah ge ibu cara aji lumhi. Tinggal ke dole seakan-akan kamu duduk di pinggir jalan dan dalam jalan itu ada orang yang kaya dan murah yang lagi akan datang. Kiban tabe e jarwa dro ke ba urang melekenyan, bum tare peng lambek geroh jo. Mai karena dia ke kembali. Hana ada tre jo nang pun apa yang mana bingat apa nai bi ni ku. Tabe abu.
yang la rangkaian kalimat la ilaha illallah no yang ku kekeun mat ta'zim oh mat mat ta'zim rangkaian ni pan seluruh daripada la ilaha illallah ya mata bohnya di mana mat ta'zim mat ta'zim yang ke ni ko yang ke mat ta'zim ni ko jadi bacaan je bil madi ke pun yu mat di sinan karena kalimat tersebut adalah putra yang dan pegot. Ya dabuh mong nasi assalamualaikum. Cuma pakriban tatadim sawat tatadim nang. Sawat dan tatadim menan kaifiat tatadim nang. Menyo dan tatadim terus panglima kaifiat tatadim kan menan di betul nang. Menyo tatadim pemat terus tu kaifiat tatadim haji bergerak di betul nang. Pakricit lagi terus tu nang. Ya terus tentera terus jero bak muda ke ipoh sini ko. Harus siap dan di tapi ni. Ipoh sini ko siap dan sini ko. Ini ban tak tim. Yang mulia Abu, jadi sambung dari pertanyaan Tunku Usaknyo masalah paling wate azan. Masalah tuk belinyung wate azan. Keban yang naga anjurkan inan. Ladom getuk belinyung masabah belinyung. Ladom gejolo anak belinyung. Ladom gemak bau jung belinyung. Yang kedua keban hukum tuk belinyung wate azan pun agus sunatkan atau genapu gemukruhkan. Sekian Abu. Pasal jaro lampunya wate azan. Puyu peduk hinawan aku, puyu pasal kenawan aku kan. Kabar variasi je ya benar kan. Cuma dekat tuan-tuan dan pakan ke juga bukan benar aku yang pun memang lagi yang giyu yang kedua hikmah ji pakan giyu aku pakan giyu karena yang dasar-dasar ji bang lil i'lam jadi suara harus lambung kengken bak bang aku dah urang buat jaman hati bejenau aku buat jaman buat halka kena aku buat cecok ayan dah tipuh dah urang kari kan mana orang dah ujung aku nya tiga tu aku mesti ban tiga tu ke pagi pun dua pak miang jarau ataupun lampu nyung ya jelo sang nah yang menau nah yang menau aku memang nyata manya wadang tahun tahan tiga tu dah aku mesti menau nah tiga tu aku nyan yang menan aku lagi dan dan berah guna wajar saja aku dan dan nak sedot lang kitab sedap lagi tu juga berah tapi yang tentu pada praktek ke beda-beda pakan kerja beda karena hana necis pada pegat cara pun aku minyak pada pegat cara pun necis han insyaAllah menan aku tetap lagi tu cuma pakai ni cik menan kak menan kira aku artinya baik termalu-halu tak baik menan ke penduduk jarum bak bang aku kan baik dia mahalu-halu kita nyawa aku ya ketimbang macam menikis-nikis bak barang pokok dengan bak barang kan pokok boleh lebih hati-hati bak nikis pokok walaupun bak barang yang kan nikis yang kan pokok menikis-cik aku seharusnya bandung menikis aku umpama keurang hana semayang hana padina dunuh dia kurang bacaan dia leh asal dia leh in benar hamidu majid kita leh melaju tu no dan aku bagi hanat tu Allah mau perli baik benar aku boleh baik berat tu no kurang hanat mayang dan kurang hanat Allah mau perli maka dalam tu nyeban dia doa aku jadi kurang hanat mau perli babak kauri hanat aja hanai kalau mau perli maka dalam tu kurang hanat mayang baik tu nya orang mau nya aku ai kegau aku Balun Tuan Abu Nasa bawa pertanyaan ek nasib katanya taturi Tuhan supaya li Allah Ta'ala baik tuntut roh kiamat dan baik berdosa poka sip memadah lagi takkan puno Allah Ta'ala na hana payah puna tanyo na payah puna ataupun dali ji tabi biuk menteng dah dali tiga Allah iaitu na langit ataupun na alam pun memadahnya supaya katanya roh kiamat baik tuntut di ya, jadi menyong memadah enan menteng baik yang ligop na Allah na so puna Allah hana payah puna karena Allah barang kana orang yang tanyonyo payah puna ya karena tanyo ta yakin Allah Ta'ala nyo yaitu barang kapastina puku sip lagi abu pegah puno eno menteng wabillahi taufik sudah
garis dasar berbeda Allah dengan alam. Untuk dan depu Allah beda dengan alam dua macam, dua jalan. Sehingga dalam gede yang murno dua puang pegat. Yang pertama lantipu 20 pegat kiamuhu binafsi. Alnya di ujung gih lantipu 20 na mukhalafatuhu lilhawadi. Kiamuhu binafsi dengan mukhalafatuhu lilhawadinya adalah dua buah jalan ni. Yang pertama Allah dengan alam beksa ba'ujud. Yang kedua Allah dengan alam beksa ba'nya mawujud. Wujud Allah beksa dengan wujud alam. Wujud alam payah gadai hana. Wujud alam betruh hana. Wujud Allah hana payah hana. Dan wujud Allah kan dah jaga betruh hana. Sama dengan wujud Allah ta'ala hana ruh gaub. Sedangkan wujud kedanya hana kiamhu naruh gaub. Ada lima wujud pakri. Payah dua pu. Membaru mutama mukhalafatuhu lilhawadih. Ada tak dalami makna kiamhu binafsih ni. Menyamana kiamuhu haid dan dalami mukhalafatuhu hanandaik memang dah pegat perbedaan. Dan itu nyan Tuhan kamu patung. Hana payah pengah dia terima akal itu nyankan. Pakan karena abak patungnya hana kiamuhu. Na urung pegat. Na patungan. Na damun. Na warna. Sama dengan han sakai-sakai takui nyan patungnya adalah Allah. Pakan karena bagi hana dana-dana Allah. Yang na dan alam niku. Nyonan porta yang indi de murnol kan nyo. Qiyamuhu bin absih bi murnol niku. Ujung-ujung ji porta niku. Menyo Allah Taala dengan alam beda pada wujud. Maka Allah Taala dengan alam wajib beda dengan wujud. Na de pon niku. Na Tuhan na payah roh kau. Hana dah gap urung pegot dengan bahan nyonya yang gap kan so pegot Tuhan A nya gap puat lah ke pegot ke Tuhan bahan nyonya yang gap wujud Allah hana ruh gap hana mahajat ke gap untuk wujud Allah yang kau mawujud wajib hajib mahajat ke gap menyeruh gap buat wujud Allah sama dengan diri Allah yang kau mawujud mesti ruh gap nak nampak nampak Allah hana gap hana jampu dengan gap wujud Allah. Menyamana Allah yang kamu wujud hanjik mengikat dengan gap. Dua langit. Dua ada aras. Dua ada kerusi. Yang mana ke gap? Kan nyan ban mumpung ni ko. Menyamana baik dia yakin Allah ada aras ke dua. Man pun sama ada aras karena arahnya gap. Hana ni ko. Mereka pegah dengan arah itu halal Al-Quran bagi nalaga naga. Semua setawa halal arah. Ada kan pegah Al-Quran ada arah. Baik kita nyawa tak ikutinya. Maknanya yang kita pakai nyawa naga. Kan duk nanjia kaya. Hai memang anak sulit. Itu macam barang mudah. Tetapi yang berubah mudah naga. Kan sama macam. Macam yang kedua pakai mudah naga. Karena balik ke pegah dia urung mio lekanyan bagah saja tu ya apa boleh wala. Jadi kengkon karena dia lek pegah pui yang pui yang hana pui pakan hana tu oh dia main bubut. Melemba-lemba pedang mamano nengku. Eh menang nengku. Mamano biasa nengku. Betedang ben pui nengku. Trek dia nengku. Ya jah hidang nengku. Dia kau orang pegah hidang nengku. Terba. Na urung jarang nengku irbo hilai nengku. Cukup juga. Oh, itu tengah hanjek hanjek kau nak kau nyanyi mana? Dah hanjek kau itu kamu nak hanjek kau nyanyi ke? Nyanyi mana je? Mudah mudah dah leh. Dah leh pegang ngakai nak kau. Oh, mula kenyang mengatakan murnau. Nyanyi ke nak kau? Jadi kesimpulan yang singkat nak kau. Urung ngaceh hana yang hana je. Nyanyi di luar nabi nak kau. Bandung kau je. Tetapi tak murnau je. Nak kau nyanyi je nak kau. Tak murnau je. Nak berak ragu barang yang kau je. Nyanyi di luar. Kepakan karena jino kah kena teruh. Dah contoh nak Na Tuhan na. Sabah barang yang na baik na tempat. Cipikir ngakai pun berdemu nak. Sabah barang yang na baik na potongan. Cipikir lakai pun berdemu nak. Ha, menurut aku ke pandai cipikir. Yang baik kun ada yang pegah na tempat. Lu hang patih Tuhan na tempat. Yang baiknya nak. Yang nak pegah nak. Yang keyakinan. Yang tak bicara putun keyakinan baik ragu.
Asal leh buat nyobi kadang lagi kau yang pegah dah menak kadang tiga ni kau. Ada menak ke kampotongan yang bang tiga ni. Paling han di karagu ni kau. Tetapi itulah kiamuhu nya harak boleh. Periksa kiamuhu ni kau. Makna periksa kiamuhu, makna kiamuhu kau nak pai kiamuhu ni kau. Apa kiamuhu kajamu yang kali kiamuhu bina sing kau. Ha? Makna kiamuhu potran kau. Makna kiamuhu nah hana payah bahan. Nah hana payah hurung pegot, nah hana pekata puwa. Amyo hana payah hurung pegot, hana kira-kira damun. Hana payah hurung pegot, hana kira-kira potongan. Hana hurung pegot, hana eleket tempat. Menyo menan menyo na kita nyo pakai ke ye payah pat dua karena itu nyo mejana. Saja yang kita nyo na barang yang mepotongan, anda lihat na tu wajib mepotongan aku. Apa nak? Saja yang kita nyo karena barang mepotongan aku, atau na potongan? Nah, tulis. Nah, demikian lain. Nah, yang nanti yang kita nyawa nak dengan bahan nak kita nyawa, lagi bahan bagai rumah nengko, kaya na potongan, kaya na warna, besar bate na potongan, besar bate menjantru, ada dapat besar bate dengan kaya la rumah makri, lagi badra wajih na damun na tempat na bate, anda lihat dia rumah tetap mendamun bate dan, jadi, pakai kita nyawa na potongan, bahan saja ada bahan potongan. Pakai kita nyawa warna, bahan saja ada bahan warna. Di Allah pergi hana potongan, hanya nak tempat. Hana bahan, pak Tuhan, pun bersahai dia. Ya, nyawa kata orang ni kanya, harap gula ni. Eh, tingkatnya jid, kaya ni. Hana, tapi yang kira-kira hantum dah dengar apa yang tanya ni. Tak penting, kak Fai, kibang kaya muhubi nafsi, berdiri dengan sendirinya, hana payah gokmat ni. Ya, dah dapai, dah payah je, kawailah ni. Kibang kaya muhubi nafsi, Tuhan hana majak ke kau, pernah payah kalian dengan nyawa. Payah ime, payah jak. Nyawanya kau ni. Kau mana-mana kaya muhubi nafsi. Berkecil kaya muhubi nafsi, filujud. Mukhalafatuhu lilawadih pada, pada mujud. Mereka ada pegah, Tuhan sangat orang hidup. Sangat orang, berarti bak mujud sama. Menyo sama bak mujud, berarti pada wujud juga sama. Menyo wujud dengan alam, alam dalangan alam sama aja. Sama dengan dia, galam. Kalau muahid, kalau tu rumah tidak ada lagi. Padang musyrik, na'udzubillah.